Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lara, salam satu bi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di hari yang sangat berbahagia ini dan juga yang pokoknya yang berbahagia banget ini, ini kita akan nge-review senapan yang kemarin ready-nya lama banget. Nah sekarang udah ready kembali, makanya saya berbahagia banget ya. Itu ada senapan angin Predator Rinjani. Pokoknya disimak terus videonya. Ini ada beberapa varian warna terbaru dari Predator Rinjani. Begitu ya teman-teman. Oke, simak videonya baik-baik. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Oke, ingat senapan angin, ingat juga. Oke teman-teman, nah ini dia penampakan dari senapan angin bocah Predator Rinjani. Ini mantap sekali teman-teman. Nah ini baliknya seperti ini teman-teman. Oke, ini yang warna merah. Ada 3 varian warna, yaitu ada warna hitam, merah, sama biru. Nah ini yang pertama warna merah. Nah ini saya akan jelaskan speknya dari mulai laras sampai chamber popornya juga. Mantap sekali. Oke teman-teman, larasnya ini menggunakan laras baja seamless OD13 alur 12, panjangnya 60 cm dari mulai depan sini sampai dari sini ya sampai sana itu 60 cm. Untuk larasnya ini mereknya standar AS Outdoor yang ada merek CV AS Outdoornya teman-teman. Mantap sekali, ini bisa untuk jarak 70-80 meter, begitu teman-teman. Oke, ini larasnya pakai laras baja seamless OD13 alur 12 standar CVA Sodor yang bagus, begitu teman-teman. Jadi pokoknya yang full CNC larasnya bagus-bagus semua teman-teman. Oke, untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom, tabung 500 cc. mantap sekali, ini udah ada grafiran dari Predator Rinjani. Mantap sekali. Dan juga larasnya ini udah pakai serobong OD22. Mantap sekali teman-teman, ini warnanya juga bagus sekali. Oke, nah letak manonya ada di sambungan antara chamber dan juga tabung ya teman-teman. Jadi ini dia letak manometernya di sini untuk melihat tekanan anginnya masih berapa. Jadi kalau anginnya sampai 1000 atau hampir habis, nah ini tak lihat kan, nah itu langsung saja diisi. Kalau udah sampai sini ya langsung saja diisi, karena kalau udah angin segitu itu akurasinya udah menurun dan juga anginnya mau habis, begitu teman-teman. Jadi anginnya aman, anginnya di 2700-2800 PSI. untuk merawat senapan angin ini biar tidak ada kemudahan bocor, itu jangan sampai kehabisan angin ya teman-teman. Jadi begitu untuk cara merawat biar gak sering ada kebocoran, yaitu anginnya jangan sampai habis. Mantap sekali. Nah di bawah sini juga udah ada rel untuk memasang bipod. Nah ini bipodnya nanti diletakkan di sini pun juga bisa teman-teman. Nah ini pegangannya ini pakai Atom, tapi Atom yang keras. Nah itu mantap sekali. Nah ini kita lanjut ke chambernya. Chambernya ini sangat fenomenal, ini sangat bagus sekali. Ini chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 7 pembuatan full CNC. Dalamnya udah stainless, ini mantap sekali. Ini kelihatan ya hammernya udah stainless. Ini di sini juga udah stainless semua. Mantap sekali. Ini extension valve atau untuk menyetel valve-nya ada di sebelah sini teman-teman. Nah untuk triggernya ini menggunakan trigger match. Oke mantap sekali, ini triggernya pakai trigger match. Safety triggernya ada di chamber, nanti kita lihatkan teman-teman. Mantap sekali. Nah ini letak pemasangan magazine atau juga single shoot. Nah ini letaknya di sini, ini dia single shootnya. Mantap sekali teman-teman. Nah untuk rail mountingnya ini menggunakan rail 11 atau rail 12, jadi bukan pakai pikat ini. Jadi semua tele yang kecil-kecil pun bisa juga masuk di dalam sini. Mantap sekali teman-teman. Nah ini untuk popor lipatnya, jadi untuk popornya ini udah pakai popor lipat. Mantap sekali teman-teman, mantap. Ini popornya udah pakai popor lipat.
tinggal disentuh saja, ini udah bisa melipat seperti ini. Oke, mantap sekali. Ini popornya pakai popor GTR maju mundur. Oke teman-teman, hand gripnya juga pakai hand grip ori karet, jadi empuk sekali, ini mantap sekali. Nah, kita balik aja. Nah, baliknya seperti ini. Penampakan dari seat lever, tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, jadi mudah sekali untuk ditarikkan seperti ini. Ini enteng banget. Dor. Mantap sekali teman-teman. Nah, untuk safety triggernya, kalau mau safety tinggal ditarik ke belakang saja. Untuk safety triggernya ada di sini. Mantap sekali teman-teman. Ini cancel kokang, jadi bisa kanan dan juga bisa di kiri. Ini letak magazinnya seperti ini kalau dipasang single shot. Nah, ini halus sekali, pakai Dural seri 7. Mantap sekali pembuatan full CNC. Ini udah ada safety triggernya. Mantap sekali. Untuk pengisian anginnya teman-teman, pengisian anginnya menggunakan mini coupler. Coba tak, ini kok berat sekali ya. Aduh, masih segel. Jadi ini pengisian pakai mini coupler, ini masih segel, susah sekali buat dibuka. Mantap sekali, ini barang baru semua, baru datang tadi pagi di CVA Sodor. Ini yang ready ada 13 senapan angin, untuk senapan angin Predator Rinjani ini full CNC, ada 3 varian warna, ada biru, hitam, sama merah. Mantap sekali, ini contoh yang merah, ada juga hitam, ada juga yang warna biru teman-teman. Oke, ini udah saya jelaskan semua. Ini Dural seri 7, ini halus sekali. Terus tarikan pakai tarikan seat lever, udah pakai magazine. Nanti setiap pembelian ada bonus magazinnya untuk senapan angin bocah Predator Rinjani ini, karena udah full CNC, magazinnya juga kasih yang CNC. Jadi nanti kita setelkan dari sini, peredam juga kita setelkan dari sini. Peredamnya dapat peredam besar OD38, peredam senyap dari CVA Has Odor. Ya, di sini peredamnya besar semua ya teman-teman, gak ada yang peredam kecil. Nah, semua juga udah kita setel, dari mulai magazin, akurasi, peredam. Nanti kita kirim video tes akurasinya. Mantap sekali teman-teman. Teman-teman stainless, dan setiap pembelian nanti dapat juga ini dia spare part cadangannya dari senapan angin PCP bocah Predator Rinjani. Mantap sekali, dan juga ini ada cancel kokang, nanti bisa dipasang kanan dan juga kiri. Nah, ini loh teman-teman, contoh dari peredam kami di CVA Sodor, yaitu mereknya Uki Ultimate. Ini panjangnya 25 cm dan juga besarnya ini OD38, jadi peredam senyap sekali. Mantap sekali, ini peredam besar, peredam senyap ini. Wah, untuk kalau anginnya habis mau apa ya, mengenakan burung ini bisa juga untuk, nah ini bisa juga untuk menggebuk maling yang ada di rumah. Oke teman-teman, ini enak sekali, ini peredam senyap, peredam OD38, peredam besar. Oke, mantap sekali, cocok sekali buat senapan PCP bocah Predator Rinjani ini, yang anginnya ini sangat kencang sekali teman-teman. Untuk FPS-nya ini sekitar 1100-1000an. Mantap sekali buat berburu big game, small game bisa sekali. Nah, untuk setelan powernya teman-teman, ini teman-teman pasti belum tahu. Nah, ini lipatnya seperti ini. Setelan powernya ada di dalam sini. Ini bisa pakai obeng untuk setelan powernya ini teman-teman. Mantap sekali, ini setelan powernya ada di dalam sini ya teman-teman, ada di dalam popor lipat ini. Jadi ada setelan powernya juga untuk senapan angin PCP bocah Predator Rinjani ini teman-teman. Mantap sekali. Nah, ini penampakan kalau lagi dilipat. Oke, mantap sekali teman-teman. Oke, nah ini dia senapan angin PCP bocah Predator Rinjani yang kemarin belum kebagian, sekarang udah ready kembali teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita lanjut ke harga promonya. Harga promonya ini kita bandrol dengan harga 4 juta rupiah. Nah, itu ada ready banyak dari sana mulai sampai sini. Jadi ini barang baru semua, udah kita tes akurasi, cocoknya ini pakai peluru Hercules, jadi Hercules terus. Ini tinggal di order saja kawan, semua udah kita tes akurasi, semua udah terjamin, semua bergaransi, pokoknya tinggal pakai saja.
beli di Save As Order, semua udah kita setel semuanya teman-teman. Mulai sekali dari mulai akurasi, perdam, magazine, dan juga kalau yang pengen beli tele juga bisa kita tes akurasi dan juga kita setel dari sini teman-teman. Nah ini harga promonya 4 juta rupiah, dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS. Untuk promo setnya sama teleskop cuma Rp4.300.000, dapat teleskop Basinel ukuran 39x40. Promo full setnya cuma Rp4.800.000, dapat pompa HMS 4000 PSI teleskop Basinel ukuran 39x40. Itu promonya full set, dana irit sekali teman-teman. Udah dapat senapan angin bocah predator full CNC, udah dapat teleskop, dapat pompa cuma Rp4.800.000. Mantap sekali, buruan langsung aja di order. Ini barangnya ready banyak, dan mulai dari varian warna merah, hitam, sama biru teman-teman. Contohnya seperti ini yang saya jelaskan warna merah. Popernya juga bisa popper lipat. Mantap sekali teman-teman. Buruan langsung aja di order di CVS Order, hubungi nomor admin 1, admin 3, semuanya bisa. Oke, nontonnya di channel lain, belinya tetap di CVS Order. Oke teman-teman, nah seperti inilah penampakan dari warna birunya teman-teman. Oke, ini juga ready banyak sekali. Ada tadi warna hitam, merah, sama biru-birunya seperti ini teman-teman. Mantap sekali. Oke, buruan langsung jadi check out sebelum barang kehabisan, karena kalau udah kehabisan ready-nya lama sekali teman-teman. Begitu, saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bi, salam jedor dari CVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor.